Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah Mas Bro, di video kali ini saya akan membahas mengenai sepeda-sepeda dengan harga 1 jutaan ya. Ini cocok nih buat pemula yang baru ingin memulai quest. Apalagi di era new normal seperti ini ya, pasti banyak mas bro semua yang mencari sepeda dengan harga 1 jutaan. Penasaran kan? Simak terus videonya. Nah mas bro, yang pertama ada merek Exotic. Ini adalah Exotic 2655 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga Rp1.950.000. Kemudian ada Exotic 2612 wheelset 27,5 juga, harganya Rp1.8 jutaan. Nah, yang ini Exotic 2613 26 in wheelsetnya, ini sudah full sus ya mas bro, harganya Rp1.8 jutaan. Yang ini Exotic seri 2811 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga Rp1.7 jutaan. Nah, dan yang ini yang terakhir dari Exotic ya, ada Exotic 2635 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga Rp1.9 juta. Yang kedua ada merek Turanza Bike nih mas bro. Ada Turanza 2705 wheelset 26 inci dibanderol dengan harga sekitar Rp1.9 jutaan. Kemudian ada Turanza 2503 wheelset 27,5, harganya ada di kisaran Rp1.8 jutaan. Selanjutnya ada merek Aviator ya mas bro. Nah ini dia variannya, Aviator 2691 wheelset 27,5 inci dibanderol dengan harga sekitar Rp1.8 jutaan. Selanjutnya ada Aviator 2689 ukuran wheelset 27,5 in dibanderol dengan harga sekitar Rp1.9. Yang ini adalah Aviator 2689 VT. VT itu velg tinggi ya, velgnya tinggi, ukuran wheelset 27,5 dibanderol dengan harga sekitar Rp1.6. Merek selanjutnya adalah sepeda Genio. Di sini ada seri Genio M541 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga Rp1.6 jutaan. Kemudian ada varian Genio M348 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga kisaran Rp1.5 juta. Selanjutnya ada Genio M346 wheelset 26 in dibanderol dengan harga sekitar Rp1.6 juta juga. Selanjutnya ada Genio yang mirip Trail Ravage, yaitu Genio M345 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga sekitar Rp1.8 jutaan. Kalau yang ini adalah Genio M343 wheelset 27,5 dengan harga Rp1.7 jutaan. Selanjutnya adalah merek sepeda trek. Nah, ini adalah varian trek 786 wheelset 26 inci dibanderol dengan kisaran harga Rp1.3 juta. Selanjutnya trek seri 787 wheelset 26 inci
dibanderol dengan kisaran harga 1,5 juta. Dan yang ini adalah Trek 780 wheelset 26 inci. Kisaran harga ada di angka 1,2 juta. Selanjutnya yaitu merek Fastron nih Mas Bro. Nah, ini adalah Fastron 260 DKVT ya, velg tinggi. Wheelset ukuran 26 inci dibanderol dengan harga kisaran 1,5 juta. Selanjutnya yaitu Fastron 260 DT wheelset 26 inci. Harga kisaran 1,3 juta. Selanjutnya ada merek Poenic nih Mas Bro. Dan ini adalah Poenic seri 171 wheelset 26 inci. Kisaran harga 1,7 juta. Selanjutnya yaitu Poenic 179 wheelset 26 inci. Kisaran harga 1,8 juta. Dan yang ini adalah Poenic 179 XR wheelset 26 inci. Harga ada di kisaran 1,9 juta. Selanjutnya ada merek Evergreen. Ini adalah Evergreen seri Ranger ya, 225 wheelset 26 inci. Harga 1,6 jutaan. Kemudian ada merek Jiang. Dan ini adalah seri Jiang 2605 wheelset 26 inci dibanderol dengan harga di kisaran 1,6 juta. Dan ini merek yang terakhir Mas Bro, Rubik. Ini mereknya seperti Hero Dota 2 ya, Rubik. Dan nama sepedanya pun nggak jauh dari tokoh Dota 2 yaitu Rubik Kristalis. Ini adalah sebuah item ya, Kristalis 2605 wheelset 27,5, harga 1,7 jutaan. Kemudian yang ini adalah Rubik Challenger ya, Challenger lagi-lagi adalah hero wheelset 26 inci, harga 1,8 jutaan. GGWP enggak nih Mas Bro? Nah, gimana Mas Bro? Sudah ada gambaran kan ya? Sepeda harga 1, maksudnya kisaran harga 1 jutaan. Untuk spek hampir mirip Mas Bro, rata-rata framenya steel ya atau besi. Kemudian grup setnya rata-rata 7 speed. Mungkin ada yang 8 tapi beberapa 7 kali 3 ya. Dan hampir mirip lah ya speknya, tinggal selera Mas Bro aja yang mana cocoknya. Nah, mungkin sekian saja video kali ini Mas Bro. Salam dua pedal dan salam sniper pro sekali.